Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pemilih Jeddawi. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Allahumma amin. Di video kali ini, teman-teman, aku mau bikin sambal balado terong ya. Di sini aku udah siapin terong. Ada berapa biji ini? 7. Itu ya, 7 biji terong. Boleh diganti juga sama terong apapun ya, teman-teman. Dan bumbunya apa aja? Di sini ada bawang merah 1 butir, 1 butir tomat, dan di situ juga ada terasi, teman-teman. Siapa nih yang masak sambal balado terong ditaruhin terasi? Dan di situ juga ada 2 lembar daun jeruk. Dan di sini juga ada 5 butir cabai merah. Dan di sini juga ada 8 butir cabai rawit. Dan di sini juga ada 6 butir bawang putih. Kalau mau ditaruhin kemiri, teman-teman ya, boleh juga ya. Selera teman-teman aja. Tapi terlebih dahulu aku mau potong ini si terongnya dan aku rendam pakai air garam ya. Yuk kita potong-potong dulu. Di sini aku udah siapin air bersih. Sekarang kita taruh garam ya, teman-teman. Aku kalau masak terong itu direndam dulu sama garam, teman-teman. Sekitaran 5 menit gitu dibiarin. Udah itu nanti digoreng. Kita potong gini-gini aja ya. Kita potong memanjang-manjang aja. Ini enak banget ini terong ini, apalagi dibakar enak banget ini terong, apalagi masih muda, teman-teman. Udah gini kita biarin ya selama 5 menit, nanti kita goreng. Lanjut kita mau blender ya, teman-teman, bumbu-bumbunya. Boleh juga diulek ya, selera teman-teman aja. Tapi aku mau di blender semuanya. Kita potong dulu cabai merahnya. Nanti terasinya pas kita goreng, bumbunya kita taruh ya. Aku taruh aja semuanya. Dan kita blender sampai halus. Kayaknya terbanyak ini, teman-teman. Nanti kita blender lagi ya. Selama 5 menit aku biarin. Terongnya udah aku cuci lagi. Sekarang kita goreng. Kita lihat minyaknya udah panas atau belum. Kenapa aku ngerendam dulu, teman-teman, biar nggak pahit. Soalnya biasa ada terong juga yang pahit gitu ya, teman-teman. Makanya aku ngerendam pakai garam. Taruh aja nanti kita goreng lagi yang sisanya. Terongnya udah matang, teman-teman, kita angkat ya. Jangan terlalu lama gorengnya, takut benyek nanti. Ini kan cantik itu warnanya. Lanjut goreng yang sisa tadi. Bismillah.
Ini sambalnya udah matang ya teman-teman. Kalau bumbunya sama saya. Ini sama nasi hangat ini dimakan, aduh mantul teman-teman. Kita matiin apinya langsung. Kita lanjut mau merebus daun singkong ya teman-teman. Tadi aku mau bikin gulai cuman malas banget teman-teman makan santan terus. Kemarin berapa hari aku makan santan dan mendingan kita rebus aja ya. Nanti kita makan gini aja daun singkongnya. Enakan direbus daripada makan-makan santan terus cepat bosan. Rebus daun singkong ya teman-teman. Jangan lupa taruh garam secukupnya dan minyak. Aku kalau ngerebus daun singkong gitu taruhin garam sama minyak. Dan aku juga udah cuci daun singkongnya ya. Biarin mendidih nanti kita taruh. Airnya udah mendidih teman-teman, kita langsung taruh daun singkong. Insyaallah tabarakallah. Daun singkongnya udah matang teman-teman, kita matiin api dan aku mau angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah masakan kita hari ini teman-teman. Daun singkong sama sambal balado terong ya. Mari kita makan. Masya Allah tabarakallah. Sarapan sama langsung makan siangnya ini teman-teman. Mari kita makan teman-teman. Makan sekalian sarapan, sekalian makan siang. Masya Allah tabarakallah. Soalnya lapar teman-teman. Ini jam 10-an kayak gitu ya. Biasanya sih kita makan dohor teman-teman. Soalnya aku gak sarapan. Jadi langsung aja sama sarapan sama makan siangnya. Yuk kita makan teman-teman. Kita taruh terong balado. Masya Allah tabarakallah. Kita cobain daun singkongnya. Soalnya lembut ini daun singkongnya teman-teman, lembut banget. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Suapan pertama buat teman-teman. Masya Allah gini aja nikmatnya teman-teman. Enak banget ini sambal terong balado. Cuman daun singkongnya agak pahit. Mungkin gak pernah biasa dimasak mungkin makanya agak-agak pahit. Tumben aku beli daun singkong kayak rasa gini teman-teman. Cuman kita nikmatin aja ya. Orang ini daun singkong aja 6 real. Mahal teman-teman daun singkong di Saudi. Ada kerupuk cuman malas aku mau goreng. Ini aja udah nikmat.
Allah, enak banget ini terong. Tenang teman-teman, alhamdulillah. Ya Allah, ini aja udah enak, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Udah dulu ya teman-teman, sampai di sini konten-konten aku, jangan lupa di like ya teman-teman, bagi teman-teman yang suka sama konten-konten aku, jangan lupa di like dan di komen. Mudah-mudahan konten-konten aku ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Yang belum subscribe, di-subscribe ya teman-teman. Biar lebih tambah giat lagi bikin kontennya ya. Lebih semangat lagi bikin konten teman-teman. Udah dulu ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.